Alhamdulillah, ini ada sedikit amalan. Amalan ini berasal dari Imam Al-Ghazali, disebutkan oleh As-Sayyid Murtado Az-Zabidi dalam Syarah Ihya, dan juga dinukil oleh As-Syeikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Dahrain. Juga saya mendapatkan ijazah ini dari Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan, walaupun tidak secara langsung. Jadi sanadnya ada dua. Sanad pertama kita sampaikan. Sanad ini seperti biasa dari guru saya Al-Habib Hasyim As-Sagaf Banyuwangi. Beliau dari gurunya yaitu As-Syeikh Al-Habib Salim bin Abdillah Asy-Syadiri. Beliau dari Said Alawi. Lalu Said Alawi dari As-Syeikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Itu sanad pertama. Kita juga punya sanad sampai kepada Imam Ghazali, juga punya sanad sampai kepada As-Syeikh Murtado Az-Zabidi. Dari siapa sanad-sanad itu? Pertama, secara langsung dari guru saya Kiai Haji Ahmad Sadi Johari. Nomor dua, Kiai Haji Lutfillah bin Abdillah Siddiq. Nomor tiga, dari As-Syeikh Abdul Hanan Kewahbian, Kiai Haji Abdul Hanan Kewahbian. Nomor tiga itu. Nomor empat, dari As-Syeikh Kiai Haji Thoyyibur Mawardi. Semuanya dari Syekh Yasin Padang. Nah, terus juga dari guru saya Al-Alamah Kiai Haji Sulahuddin Munsif Asidani. Beliau dari Abu Yasir Muhammad, baru dari Syekh Yasin Padang. Nah, nanti sanadnya bisa dilihat seperti yang bisa kita sampaikan dulu sanadnya tentang Ihya. Terus nomor tiga, sanad kepada Mbah Hamid Pasuruan. Sanad kepada Mbah Hamid Pasuruan kita dari Kiai Haji Nurus Soleh. Beliau ini salah satu muhibbin, orang yang sangat mencintai Mbah Hamid Pasuruan. Beliau diberi amalan oleh Mbah Hamid Pasuruan. Nah, persis seperti ini, walaupun caranya beda. Ya, membaca Al-Fatihah 100 kali. Jangan di sini. Ya, membaca Al-Fatihah 100 kali. Di sini ada faedahnya, baca Fatihah 100 kali. Ini disebutkan di sini berupa nadoman. Idza ma kunta multamisan di rizqin wa nailil qasdi min abdin wa hurrin. Jika engkau ingin mendapatkan rizki, mendapatkan, memperoleh apapun yang kau inginkan dari hamba-hamba Allah, wa tadfar billadhi tarju syari'an, dan jika engkau ingin mendapatkan apa yang kau harapkan dengan cepat, wa ta'manu min makhalafatin wa ghadrin, dan engkau aman dari apa, mukhalafah, disulayani janjinya, dan juga ditipu orang, fa fatihatul kitabi, maka pegangi fatihatul kitab. Al-Fatihah itu pegangi. Fa inna fiha lima amalta sirron ayyasiri, karena dalam Fatihah itu terdapat sir terhadap terdapat sir rahasia, faedah, manfaat untuk apapun yang kau harapkan. Fadawim dzikraha ugba masa'in wa fi subhin wa fi duhrin wa asri wa tumsi mukri'an fi kulli laili ila tis'ina tusbi'uha bi asrin. Langgengkan membacanya setelah sore, setelah subuh, setelah duhur, setelah asar. Baca sampai sore, dari pagi sampai sore, dari malam sampai 10, sampai 90, lalu ikuti dengan 10.
Dari 90 dulu baru ikuti sampai dengan sapa? 10. 90 tambah 10 berarti 100. Tanal masyita min izin wajahin wa azmi mahabatin wa uluwi qadri. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan, pangkat, keagungan, haibah, dimuliakan orang dan tingginya pangkat. Wasitrin la tuhayyiruhul layali bihadithatin minan nuksoni yajri wa taukirin wa afrohin dawama wa ta'man min mahawifi kulli syari. Kau akan dimuliakan, kau akan bahagia selamanya dan aman dari hal-hal yang menakutkan. Wa min uriyin wa ju'in wa kita'in wa min batsin ridinahin wa amri. Aman dari miskin, aman dari lapar. Kalau engkau mau melanggengkan ini, baca Fatihah 100 kali. Ini kita dapat ijazah dari Mbah Hamid, dari apa? Yayaji Nur Soleh tadi 100 kali tiap hari. Tapi 100 kali ini tadi kan kalau kita lihat 90 dulu baru diikuti dengan 10. Ini bagaimana cara membacanya? Kalau dari Mbah Hamid Pasuruan tidak ada cara tertentu. Yang penting sehari 100, monggo terserah. Ya. Tapi terus saya pernah melihat dan ini saya sebutkan dalam buku saya Kunci-kunci Penarik Rizki itu. Caranya bacanya kita nukil dari Mukatabatul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mukatabah itu surat menyurat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kita juga punya sanad sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di situ disebutkan cara bacanya adalah setelah subuh 21 kali, setelah duhur 22 kali, setelah asar 23 kali, setelah maghrib 24 kali. Berapa sudah ini? 90 ini. 21, 22, 23, 24. 90 sudah ini. 20, 20, 20, 20 kali 4 berapa? 80. 1, 2, 3, 4 berapa? 10. Berarti 90. Ikuti dengan 10. Setelah isya bacanya berapa? 10 kali. Insya Allah nek sampean mendawamkan ini, melanggengkan ini, istiqomah baca ini, rizki dipermudah, diberi kebahagiaan, sampean mendapatkan pangkat yang tinggi, sampean tidak akan pernah kelaparan, dan sampean akan mendapatkan rasa aman dari hal-hal yang menakutkan. Gitu. Nah, silahkan ini diamalkan dan kita ijazahkan kepada semua yang melihat video ini baik secara live ataupun tidak, silahkan kau ucapkan qobinal ijazah. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.